Banjir Bandang Landa Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Banjir bandang di Kecamatan Enrekang dan Cendana Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Senin, tanggal 29 April tahun 2019. Perekonomian Enrekang lumpuh total akibat banjir tersebut. Informasi yang dihimpun, banjir itu mengakibatkan ribuan rumah warga terendam. Kantor pemerintah, pasar, serta lahan pertanian. Banjir mencapai ketinggian lutut hingga dada orang dewasa. Penyebab utama terjadinya banjir, Sungai Mata Allo dan Sungai Saddang meluap yang disebabkan hujan 3 hari. Dalam peristiwa ini, belum diketahui adanya korban jiwa, namun harta benda korban banjir mengalami kerugian besar. Enrekang terletak di ketinggian pegunungan yang berhawa sejuk. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you for watching Editor Channel.